Ini tas buat dia. Tas HP, tas sebelah kanan. Iya. Satu orang aja ya? Satu. Kamu pegang ini sama ini. Bang, dampingi Bang. Ini dua ini aja. Nah, supaya mantap. Khususnya Banjarbaru dihimbau untuk tidak terlibat langsung dengan penggunaan maupun peredaran obat-obatan jenis jenet, ya, karena sesuai dengan hasil pemeriksaan medis apabila sudah terlibat langsung dengan jenet sifatnya permanen, jadi tidak bisa disembuhkan. Alangkah disayangkan sekali apabila generasi muda khususnya yang masih remaja ini, yang masih potensial terlibat dalam peredaran obat.